Welcome back to ABC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tim ABCUS sudah kumpul lagi ya mas ya. Alhamdulillah. Dan ini kita membahas tentang cara pencabutan pusaka tersebut ya mas ya. Lebih tepatnya rencana supaya kita bisa ngelabui, siapa tahu masih ada anak buah atau ajudan atau yang intinya yang masih mendukung itu mas ya, sosok rawe jagad itu mas ya. Meskipun udah kita kalahkan, tapi kita antisipasi aja, siapa tahu ada serangan makhluk lain yang berusaha sama, tujuan dia sama, mau ambil pusaka tersebut. Jadi gimana mas ya untuk ininya, rencananya? Ya, pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang di sini kita merencanakan bagaimana untuk penarikan pusaka itu ya, Mas Yanto, Mas Rit. Mm-hmm. Ya. Tapi keputusan ada, memang kita semua bermusyawarah, tapi keputusan ada di saya. Dan saya mengikuti kata hati saya untuk menunggu instruksi dari Eyang Jogorogo. Dan semalam kebetulan saya sudah didatangi oleh Eyang Jogorogo di dalam mimpi. Tapi nggak tahu kenapa Eyang itu diam, nggak nitip pesan apa gitu. Nggak bicara dalam mimpi saya. Dia diam, saya juga kurang tahu maksud dari datangnya mimpi itu seperti apa. Saya juga nggak mau menyimpulkan, takutnya salah kan, malah nyawa kita juga yang terancam ya. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya kita menunggu instruksi dari Eyang Jogorogo, dan mungkin kita untuk sementara stay di base camp dulu, nggak apa-apa, nggak usah explore dulu, nggak apa-apa, kita fokus aja dulu ke pusaka itu mas. Kita bisa aja kalau misalnya mau nyari konten, kita keluar ke tempat yang lain, entah dapat sosok apa kita masukkan ke dalam konten, tapi kita lebih mementingkan pusaka ini. Soalnya kalau pusaka ini jatuh di tangan yang salah, kita bisa dalam bahaya semua. Bahkan saudara-saudara kita yang ada di bumi, di Indonesia, di Jawa, maupun di mana, kalau sudah bisa terhasut dengan iblis, itu bisa berbahaya. Sudah banyak contohnya mas, orang yang sudah terhasut oleh iblis itu, yang menuangkan suatu benda, meminta tolong kepada dukun, itu adalah salah satu contoh di mana orang yang sudah terhasut oleh iblis maya. Alhamdulillah menjadi maksudnya. Semoga kita selalu dilindungi Allah. Amin amin. Agar kita juga nggak terpengaruh sama tujuan atau lain dari iblis itu nanti. Semoga juga cepat kita mendapatkan ini maksudnya petunjuk dari dia. Ya itu ini teman-teman ya, kita bukannya kita bertiga itu menuhankan Eyang juga bukan. Karena kita cuman punya Tuhan satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih tepatnya Eyang itu cuman sebagai petunjuk kita mas ya, perantara melalui Eyang dari Allah. Jadi biar teman-teman enggak salah paham juga mas ya, komunikasi dari Allah melalui perantara Eyang. Jadi sebenarnya kita itu mempunyai sebuah koda, masing-masing itu mempunyai sebuah kembaran koda, tapi tidak semua orang bisa merasakan. Mas Rey, Mas Yanto dan teman-teman yang lain, sebenarnya ada kembaran yang beraura goib, tapi tidak semua bisa merasakan itu. Ada caranya untuk merasakan, jika yang ingin merasakan nanti saya ajarkan kalau ingin. Aku pengen mas ya juga ini. Mas Anto kenapa kedinginan? Iya kayaknya, bentar saya ambil jaket dulu mas ya. Maaf. Ya ini info juga di area desa kita ini sudah mulai masuk musim dingin.
Mas Maras. Sudah mulai masuk. Tadi padahal ini Mas, apa? Gerah. Iya, cuman kok bawahnya dingin. Iya, kalau panas memang terus, kalau malam tuh mungkin. Tapi enggak tahu kenapa ini dinginnya beda gitu. Beda. Kayak di pegunungan aja Mas ya. Padahal ini kita enggak sedang bukan berada di pegunungan. Heeh. Padahal juga enggak ada kipas kan? Tadi kita habis isya berjamaah enggak sedingin ini. Oh iya kok. Kok dingin ya? Pas ini buat kopi. Merasakan enggak? Iya Mas, saya makanya saya langsung ngambil jaket orang terutama dari area sebelah sini. Dingin banget Mas saya di sini. Jadi dinginnya tuh enggak merata di satu ruangan atau di luar. Jadi dari arah kayak angin gitu. Satu arah dong yang. Mungkin tangan kiri saya sama tangan kanan saya itu rasanya beda. Dinginan tangan kiri saya. Jadi Mas apa? Coba lagi. Mas, coba cek. Dari. Hati-hati ya Mas ya. Mas, sana Mas. Ada yang Mas, benar Mas. Ini matiin dulu Mas, rokoknya Mas. Subhanallah, ada yang teman-teman. Subhanallah. Ada yang, hati-hati. Oh iya, subhanallah. Subhanallah, mantap ada yang. Assalamualaikum yang. Assalamualaikum yang. Astagfirullah. Yang datang Mas. Kayaknya ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Coba ngerti Mas. Ya yang kenapa ada pesan apa yang disampaikan sebelumnya yang juga datang ke dalam mimpi saya dan sekarang datang menemui kita semua, ada pesan apa yang mau disampaikan yang kepada kita semua? Baik, saya siap ya. Baik. Jadi gini Mas, kayak Mas Yanto, ada pesan yang ingin dikatakan kepada Eyang, dan Eyang ingin masuk ke dalam raga saya. Nggak apa-apa Mas, siapa tahu petunjuk. Iya, buat siapa tahu ada petunjuk buat kita semua Mas. Baiknya saya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Eyang. Subhanallah. Yang. Assalamualaikum Yang. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau izin Yang, saya mewakili Mas Ki dan Mas Matri. Kalau boleh tahu ada petunjuk apa ya Yang yang bisa saya lakukan bersama tim saya deh Yang. Yang mempunyai pesan sesuatu cucu-cucuku. Baik Eyang. Pesan apa itu Eyang? Ikuti Eyang sekarang juga cucuku. Baik. Iya Eyang. Baik. Mari Eyang. Subhanallah.
Waalaikumsalam. Baik ya, bahwasanya yang akan bisa mencabut pusaka itu adalah orang-orang yang suci dan orang-orang pilihan. Baik ya, kita akan melaksanakan petunjuk dari Eyang. Lakukanlah puasa sehari semalam, tahan rasa lapar dan rasa haus kalian dan nafsu kalian. Iya ya. Jadi itu kita lakukan ketika sebelum kita mau melangkah ke hutan itu ya. Iya, cukup. Baiknya. Nanti di sana ada beberapa penunggu yang kalian harus hadapi. Kalau boleh tahu, siapa lagi itu ya, sosok penunggu itu ya? Dia adalah sosok negatif, tetapi dia tidak ingin merebut pusaka tersebut karena mereka sadar kekuatan mereka tidak akan cukup untuk mendapatkan pusaka itu. Kalian hadapi saja. Iya yang kita siap melaksanakannya yang hari esok kalian mulai membasuh diri kalian dengan air itu dan lakukanlah puasa. Pada malam harinya kalian pergilah ke tempat pusaka itu. Apapun yang kalian hadapi harus kalian lewati. Iya yang ya. Terus untuk mengenali taring yang diberikan pada saya, apakah itu juga bisa membantu kita? Itu sangat membantu, itu cukup. Baik yang terima kasih untuk semuanya yang janganlah kalian berbuat dosa dusta. Baik ya. Baik yang lakukanlah segera yang kamu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Dudukan dulu, dudukan. Iya, ambilin air putih, Mas.
Alhamdulillah mas, masih nggak usah nggak apa-apa. Jadi tadi itu yang berpesan mas, sama ya terutama itu buat kita bertiga nanti waktu mau pengambilan pusaka itu mas. Jadi di situ yang ngasih petunjuk semua ya mas. Jadi itu untuk petunjuknya sekalian kita ribut apa gimana mas? Petunjuk apa? Jadi itu yang tadi ngasih petunjuk mas sama iya. Kita. Petunjuk buat kita bertiga sebelum mengambil pusaka itu mas. Iya. Iya petunjuknya. Jadi kita harus nyiapin gelas, terus dikasih air putih. Di situ kita masing-masing satu-satu mas. Satu-satu buat kita. Nah, terus kita disuruh puasa dulu sehari semalam sama yang. Dan di situ ya intinya kita minta apa? Minta doa terutama sama Allah. Di situ kita berpuasa dulu mas. Dan kita jangan lupa untuk sholatnya juga mas. Jadi air itu nanti digunakan buat wudhu. Ya wudhu kita bertiga. Buat mensucikan diri kita. Kita sebelum kita masuk dan mencari pusaka itu mas. Jadi yang seperti itu. Seperti kan kita mensucikan diri, kita membersihkan iya, diri. Iya, iya. Dari membasuh air sama puasa tadi. Iya benar mas. Tadi Eyang juga berpesan bahwa di tempat pusaka tersebut ada sosok juga mas. Oh ada lagi. Tapi cuman dia merebut juga atau gimana? Enggak, dia enggak. Cuman negatif, hawanya negatif. Oh, mungkin dia penunggu. Iya, bisa jadi sekitar situ. Iya, Eyang berpesan bahwa jika bertemu sosok itu, lawan saja. Dan tadi juga saya sudah tanyain mas untuk masalah taring yang pemberian Eyang yang di apa amanahkan pada saya itu saya gunain atau enggak, tadi juga Eyang bilang enggak apa-apa gunain aja. Iya. Itu sangat membantu untuk kita bertiga mas. Baik, sekarang kita harus siapkan apa tadi air ya? Iya mas, air. Sekarang kita siapkan air. Mulai malam ini juga mas. Mulai malam puasa, ini. Ya. Mulai malam ini kita, mulai malam ini juga kita laksanakan puasa. Iya mas. Kita closing aja dulu. Saya lemas banget. Maaf banget ya. Iya mas. Terima kasih infonya mas Yanto sama mas Rey melalui yang tadi. Iya mas. Oke teman-teman, mungkin kita akan mulai misi kita untuk penarikan pusaka. Dari detik ini kita melakukan puasa dan membasuh diri kita dengan air yang dimaksud yang iya, untuk mensucikan diri. Iya. Mungkin besok malam berarti kita ya. Berarti besok malam kita mulai melakukan pencabutan pusaka. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.